Ya, saudara-saudara, kita masuk ke stasiunnya Yankee Charlie 5. Oh, iya. Yankee Charlie 5 Delta Delta Echo. Sudah jadi orari sejak tahun 1996 saya pertama jadi orari. Jadi 96. Tahu ya. Jadi tapi masih 2016. Ya. Sudah 2016. Oh, udah 30 tahun. 30 tahun ya? Dulu. Waduh. Berhenti karena aktivitas merantau jadi enggak ada buat radio. Merantau. Merantau dulu kan pernah juga uji coba nasib dimana? Ke Jakarta dulu. Oh, sempat. Sempat. Ternyata lebih enak di sini ya. Di kampung ada rezeki. Oke, ceritain Om. Ini makhluk apa aja yang di depan nih? Kalau ini nih makhluk agak tua. Kendut 450. S. Itu lebih bagus. Kemudian jadi ini yang session utamanya yang ini kayaknya ya. Iya. Kalau ini yang agak baru. Baru. Iya. Ini 7300. Wow. Nah, kalau ini antena tunar ini kita pakai Daiwa CNW CN. Ini gantian atau dua sekaligus nyala? Ini backup aja nih Om. Oh, yang ini backup. Ya. Yang utamanya utama yang ini. Kita pakai utama ini. Terus tuner. Ya, tuner. Antenanya ada berapa di atas? Oh. Masing-masing band satu lagi. 10 meter. 15. 15. 20. 40, 80 kita bikin sendiri. Iyalah bikin kita sendiri. Ini sawahnya gede banget, ya. Sawah ini nggak kelihatan nih, makanya ini nggak kelihatan. Ini numpang, sawah. Kita lihat di sini nih. Kita numpang ke sawah tetangga, diizinkan taruh antena. Antena di atas sawah ya. Ini keyboardnya? Bukan, ini. Nggak, yang ini keyboardnya? Iya keyboard. Kita hidupin. Nggak usah lah, santai aja. Ini keyboard buat komputer? Buat komputer ini, di lock-lock sekalian. Oh, ini komputernya belakang? Iya. Walah! Oh, oke. Lock-lock sekalian ruangan kerjanya ada apalah, itu solder-solder di sini. Oh, ini bagian solder, saudara-saudara. Jadi kalau amati radio yang benar, iya. Ada radionya, ada solderan. Ini ruang berantakan. Di sebelah sini ada ruang berantakan, jadi ada tiga ruang sebenarnya. Radio, solder, berantakan. Iya, segala macam. Tidak pernah jadi ini. Ini mantap banget ini. Radio, ada radio tua ini. Wah, ini ada radio legend ini. Itom 25 Alpha. 25 Alpha, iya itu legend banget tuh. Ini CB ini. CB Aries. Aries 120. Aduh, dalam aja itu buatan LAN. Oh, LAN itu sih? LAN. Oh. Wesh, ini mantap banget ini. Ini radio tua juga. Hidup. Wah, ini hidup. Hidup. IC 02 Alpha. Dulu kan IC 2N terus 2 ini. Nah, ini legend. Nah, yang ini yang seru nih ada 2 nih gue lihat. Iya. Ini punyanya si Oding ya. Oding. Oh, Oding. Bukan Oding Jawa Barat? Jawa Barat ya. Buat dia bikin gini ya. Dia bikin ini ya. Eh, sialan. Om Oding bikin ginian. Oh, dia bisa 2 ya 80 40. Dia banyaknya. Dari 3 sampai 8, kemudian dia 9 sampai 15, tapi nggak optimal dia 9 sampai 15, ini nggak optimal. Keluar juga wattnya, nampak juga gitu. Oh, 200-an? Nah, maksimal dia bisa 600-800 dia bisa. Tapi kalau radio ini nggak bisa, dia kan powernya cuma powernya maksimal 50 watt. Jadi paling saya dapat 300-400. Kalau yang udah kuat ini. Saya jujur nggak pernah pakai ampli sih. Iya. Saya mainnya cuma 5 watt. Iya. Saya tuh pakai juga, tapi nggak pernah ketemu nggak bisa ini. Tapi mobil saya pakai juga. Tapi oh, ini antena ini ya? Iya, antena ini. Oh, antena mobilnya. Ah, ini berarti ini saya beli bekas, tapi harganya murah sekali. Bekas ini Kenwood. Ini buat berapa meter? 40. All band 40 dan 80, 15 ini. Oh, masing-masing antena masing-masing. Ini elemen base elemen, kemudian ini dia 21 MHz ini. Oh, dipasang gitu. Diganti lagi dia. Oh, diganti-ganti. Lu main di band berapa lu ganti antena? 80 nih. 80 35 MHz. Oh. Oke. Bisa terbang gitu pakai antena ini? Lokal ya? Lokal
jauh tergantung provokasi yang membuka dia bisa bagus gitu. Oh gitu? Iya. Kalau situasi sekarang lah, kalau KRP-KRP lihat situasi lah, kalau lihat keinjak gitu kan, 5 watt. Kalau saya caranya nyalain 24 jam stasiunnya KRP, dapat juga. Memang kalau enggak keinjak, tapi iya, kan pakai doa, udah gitu yang nginjak pergi, udah iya, udah saya nginjak dia pergi, iya, kita cari yang dapat. Antena bisa kelihatan nggak di mikro? Oh ke atas? Oh berarti.